profil Resplang. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana caranya, tips dan triknya. Silakan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Juga aktifkan tanda loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu mengklepretkan ajian. Memberikan ajian dasar, ajian cair, seperti itu, yang rata. Namun sebelum kita melakukan itu, kita harus mempersiapkan jidatnya dulu. Ya, jidat harus benar-benar lurus dan ketemu dengan siku yang lainnya ya. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan adukan. Hah? Menempelkan adukan, mencelepretkan atau gimana ya? Ya seperti itu kira-kira dilihat. Sampai rata seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu penarikan mal. Penarikan mal pelan-pelan. Yang penting, aduh, ngotong. Penarikan mal pelan-pelan. Yang penting bisa rata. Setelah ditarik, langkah selanjutnya yaitu pentaburan semen kering supaya cepat kering, juga agar tetap lengket nantinya yang rata agar pori-porinya tertutup. Ini yang sudah ditabur seperti ini, lakukan lagi dan lagi terus menerus sampai benar-benar berbentuk resplang atau mal. Ya, dikret-kret lagi, ditabur lagi, ditarik lagi, terus menerus sampai benar-benar berbentuk resplang. Ini yang sudah ditabur tadi, sekarang sudah dikasih adukan lagi seperti itu dan ditarik lagi. Nah, itu tuh. Itu jika resplang sudah mulai berbentuk, adukan harus disesuaikan takaran airnya, jangan terlalu akas atau kering supaya pori-porinya tertutup rata. Biasanya agak cair ya dia, tapi tetap kental. Lakukan lagi dan lagi sampai benar-benar berbentuk resplang. Setelah nanti pemberian adukan kental ini, ditarik lagi menggunakan mal, kemudian ditabur lagi dan resplang siap. Untuk fase yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu pengajian menggunakan cair kental, tapi jangan terlalu cair supaya mudah kita mengaplikasikan. Nah, seperti ini. Yang rata agar semua bor-bor tertutup. Ini yang terjadi, siap untuk ditabur lagi dan nantinya akan diaci lagi lalu ditabur lagi. Fasenya dua kali aci, dua kali tabur agar acian benar-benar rata dan halus dan nantinya bisa langsung digosok menggunakan oncong. Pertama masih belum halus, jadi nantinya masih akan ditabur, ditarik,
terus diadi lagi, ditarik lagi, terus ditambur lagi, ditarik lagi, dan siap untuk digosok. Ini yang sudah siap untuk digosok. Gondrongnya kecil. Gondrong kayu. Gunakan kayu yang keras supaya halus permukaannya. Tabur lagi. Untuk finishing touch-nya kita gosok menggunakan gondrong kecil. Kayu. Untuk gondrongnya ini terbuat dari kayu yang keras seperti akasia atau jati juga bisa. Usahakan panjang gondrong sekitar 30 cm atau 20 cm, lebarnya ya 4 cm atau 1 siku nya lurus. Ya, ada sikunya juga. Kalau sudah digosok menggunakan gondrong yang terakhir sekali yaitu menggunakan busa. Sampai benar-benar halus. Sikunya jangan sampai hilang. Nah, terlihat manis. Ini belum rapi, masih kering sedikit. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Yang mau memberikan kritik dan saran banget.